Pandangan menjijikan gak dari sini? Pandangan gak punya duit dan menjijikan. Memandangmu. Pandangan U, pandangan U ada. Pandangan cute. Lu gimana ngeliat itu, kan kita ngebuat ada pandangan-pandangan itu ditonton banyak fans lu gitu ya, wrestler gitu kan, yang mendukung kita bikin. Kenapa jadi konten ya, pandangan doang jadi konten ya? Iya, pandangan lucu aja gitu loh, lu kan sering kayak tatapan-tatapan lu sering bikin orang ketawa gitu sama Lesti. Maksudnya mie goreng pakai telur dua. Spesial kan? Kok jadi cempreng suaranya? Apa nih? Kenapa? Tanggapannya? Iya, tanggapannya gimana? Kan kemarin ya, sempat salah-salah kaprah kalau orang ya, pada saat gue nanya ke lo. Ya lagi saya juga bingung kenapa dijadiin konten gitu. Pandangan kenapa dipertanyakan dan dihitung juga 50 tatapan. Dan waktu itu kesannya seperti seakan-akan Mas ngitungin 50 tatapan. Padahal di sini mungkin ya di sini dibuat apa namanya? Dibuat seakan-akan konten seakan-akan 50 pandangan di mana ada pandangan yang ini gitu ya, pandangan itu gitu. Pandangan apa ya? Gimana sih jelasinnya? Tipe-tipe pandangan ya, mungkin maksudnya kali gitu ya. Ada yang tipe yang lucu lah. Iya, ada tipe yang gemes. Ada yang di sini tertulis pandangan pemanasan. Memang main bola pakai pemanasan, pandangan stretching gitu. Gini kali pandangannya. Pandangan pemanasan. Pandangan apa lagi di sini nih? Oh, lirik menyimak. Ada-ada aja. Terus apa lagi nih? Pandangan penuh arti. Pandangan serius. Pandangan apa lagi nih? Pandangan pertama ada? Pandangan pertama awal aku berjumpa. Tapi rasanya gimana lu? Apa senangnya pada saat nih lu ngeliat nih ya pokoknya. Ini tuh di sini dibikin ini pihaknya media bahwa ada lirikan yang tiap lirikan tuh ada artinya gitu, kayak lirikan ada maknanya, kayak lirikan nyindir gitu, lirikan cool. Karena kan saat itu kan saya waktu diwawancara dan saya kadang melatih Lesti berbicara, begitu juga Lesti berbicara dan masing-masing tatapan itu ada artinya gitu. Ya, oh. Kali ini gitu kayak masing-masing ada maksudnya gitu. Ya, paham. Tapi lu sendiri enggak masalah ya tentang hal itu ya? Enggak masalah lah, kan itu. Tanggapannya kok positif, orang-orang malah senang nontonnya. Pandangan menjijikan enggak dari sini? Pandangan enggak punya duit dan menjijikan. Memandangmu. Pandangan pandangan U ada, pandangan cute. Pandangan mau minta duit ada enggak di sini? Udah, apa? Oke. Bapak, orang tua, mama sama bapak. Karena Dede bisa menjadi seperti sekarang ini, aduh kerja kerasnya bapak apalagi ya, maksudnya nggak kena lelah, nggak kena sakit, yang penting nemenin aja, yang penting anaknya ditemenin. Flashback sedikit cerita kamu dong Dek, tadi kan juga ada metamorfosis yang dibuat. Cerita sedikit dong Dek, apa sih hal-hal yang paling melekat sampai sekarang buat kamu dari perjuangan karir kamu? Banyak ya, maksudnya salah satunya Dede juga bisa ikut kompetisi DA tuh nggak mudah juga.